menghadapi kompetisi Liga 2. Selamat sore Tribuners. Bersama saya Indra Gunawan Sipauta, reporter Tribun Medan. Jadi saat ini saya sedang berada di lapangan Cerdas Lubuk Pakam, tempat di mana tim PSDS Deli Serdang melakukan kegiatan latihan dalam rangka menghadapi kompetisi Liga 2 yang sebentar lagi akan segera dimulai. Jadi bisa Tribuners lihat di sini. Kegiatan latihan ini dipimpin oleh pelatih kepala Sarial Ependi yang mengawasi pemain dari pinggir lapangan. Jadi untuk sesi pertama tadi saya lihat setelah kegiatan pemanasan, ini para pemain langsung melakukan passing, latihan passing. Passing ini dianggap penting karena menjadi faktor utama ketika bermain bola di tengah lapangan. Mungkin. Nah, saat ini itu sudah banyak pemain-pemain baru yang dikumpulkan oleh manajemen untuk nanti bisa berlaga di kompetisi Liga 2. Jadi sebagian besar sekarang ini kondisinya bukan pemain, bukan hanya pemain dari Liga 3 kemarin saja. Jadi saat ini juga sudah banyak pemain-pemain lain yang berdatangan, termasuk pemain naturalisasi. Bang, ini ada juga pemain yang ini sedikit mengalami masalah, jadi belum bisa, masalah kesehatan. Nah, ini sedikit wawancara pada coach Sarial Lependi. Coach, bisa dijelasin persiapan kita untuk kompetisi Liga 2 nanti, coach, sejauh ini sudah seperti apa? Insya Allah berjalan lancar ya, latihan, proses latihan dan proses liburnya juga berjalan lancar. Alhamdulillah sudah habis piala gubernur itu, kita sudah mengadakan evaluasi dan beberapa pemain kita pulangkan. Kita di tahapan uji coba untuk pemantapan tim persiapan ke Liga 2. Kalau untuk jumlah pemain sekarang yang terdaftar berapa? Squad pemain berjumlah 31 orang. Untuk kegiatan uji coba ini masih akan terus dilakukan atau seperti apa? Kita programkan Rabu dan Sabtu, terutama Rabu kita main di Lubuk Pakam, Sabtu kita berusaha main di luar. Oh, jadi ada tandang ada dan home ada away. Oh gitu ya. Siap-siap. Oke, coach. Makasih, coach. Yep. Ya, tadi sedikit wawancara saya dengan pelatih kepala Sarial Ependi, mengingat kegiatan latihan ini sudah dilakukan. Jadi bisa Tribuners lihat di sudut sana. Ini ada Susanto. Susanto ini adalah asisten pelatih saat ini. Oke, sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan dari Kabupaten Deli Serdang. Saya Indra Gunawan Sipautar undur diri.